Oke, jadi ini kebetulan aku dari Kalimantan. Dari Kalimantan aku sengaja banget kesini karena buat sebelum event-event sebelumnya kan kita udah pandemi COVID tuh. Nah, jadi mumpung sekarang COVID udah mulai menurun, jadi pengen banget ngerasain tahun baru yang berbeda, yaitu dengan adanya Lampion. Sebelumnya tahu dari apa ada acaranya dari mana, Mbak? Aku tuh dari Instagram. Okay. Ini berarti sekalian liburan gitu ya? Iya benar, sekalian liburan. Jojo, kita baru sampai tadi maghrib, langsung sini deh. Kalau kesannya gimana dari acara ini tadi? Kesannya acaranya seru, kemudian unik. Yang lain-lain kan cuma makan, live music. Di sini kita bisa live music, sekalian kita bisa pesta kembang api dan juga ada lampionnya. Ngerayain tahun baru di sini, Mas? Ya karena mungkin setelah beberapa tahun kemarin pandemi ya, Mas. Jadi kan ini salah satu udah nggak pandemi lagi, jadi ya bisa menjadi sebuah event yang ya kita ikutin. Kalau penerbangan Lampion sendiri gimana, Mas? Gimana? Kan ada banyak apa tempat perayaan tahun baru nih. Kenapa milih di sini gitu, Mas? Karena emang di sini tempatnya juga viral, sejuk, terus harganya juga terjangkau dan benar-benar masih apa ya, lokal banget lah. Pemandangannya tuh bagus banget, ada bukit menoreh juga. Kalau terkait Lampionnya gimana, Mbak? Menurut seru atau gimana? Seru. Seru banget, tadi kita sampai berjuang sampai solo berulang kali. Kita dapat banget kita bareng-bareng. Harapannya di tahun mendatang seperti apa, Mbak? Bisa melakukan ini lagi, terus bisa lebih seru lagi tentunya. Dan kedepannya juga bisa sukses, pokoknya 2023 bisa menjadi lebih baik lagi. Acara yang pertama kesenian tradisional Anggo, kemudian dilanjutkan dengan jamming atau dengan akustik, dan kemudian dilanjutkan dengan penerbangan Lampion nanti. Alasan penerbangan Lampion apa sih, Mas? Nah, jadi kan kita 2 tahun yang lalu kita tidak merayakan tahun baru nih secara rame-rame. Nah, harapannya dengan diterbangnya Lampion ini, jadi mengirim harapan teman-teman semuanya, harapan masyarakat Indonesia ini agar nanti tahun 2023 akan menjadi lebih baik. Jadi seperti doa yang dituliskan ke di Lampion kemudian diterbangkan seperti itu. Untuk jumlahnya berapa, Mas, yang disiapkan? Kalau kita menyediakan 1000 Lampion, Kak. Kemudian kalau untuk pengunjung yang datang ini kira-kira sampai berapa orang? Kalau pengunjung yang
yang datang, kebetulan kita juga sampai full ini, tempat habis, tiket habis sekitar 3.000 sampai 2.000-an. 2.000 sampai 3.000 kalau di sini. Terima kasih.